Robot Lucu. Apakah emasnya ada di sini? Iya, bos. Emas berada di tempat yang aman. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan setelahnya? Tak ada kejutan di sini. Apakah sudah jelas? Ya. Jadi, lakukan. Wow, seperti pembalap sungguhan. Halo, apa kamu suka dengan motorku yang cantik? Keren, Emmy. Kamu punya selera yang bagus. Ya, jika kamu mau, kamu bisa mencobanya. Tapi sebentar, hanya satu putaran. Aku belum menikmati sepenuhnya. Terima kasih atas tawarannya. Tapi... ini dia. Bagaimana dengan ini? Wow, keren. Aku ingin mengajakmu balapan. Ayo kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh motor cantik ini. Ayo, Handy Andy, mulai. Ayo. Ayolah, Handy Andy, ikuti aku. Kenapa kamu lamban sekali? Oh, gadis ini. Tunggu, Emmy. Tunggu sebentar. Dan aku akan menunjukkan cara mengemudi. Sekarang apa? Kamu mendapatkannya. Jangan santai dulu, aku akan menjadi yang pertama. Ayo, jalan. Wow, keren, sungguh cepat. Apa itu? Cepat sekali. Wow. Ayo kejar dia. Sepeda motor kita tidak lebih jelek. Ayo terus. Emmy, tunggu. Jangan melaju begitu cepat. Jangan terburu-buru. Tunggu aku. Emmy, berhenti. Tunggu, pembalap ini mengingatkanku pada seseorang. Kamu teringat dengan siapa? Kamu menyebalkan, Handy. Ini balapan. Tapi kamu terus bilang stop. Aku bukan gadis kecil. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Bukan gadis kecil? Sekarang lihat, siapa yang kamu kejar? Oh, tidak. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Mereka menculikku, mengikatku dan mengunci di pondok yang ditinggalkan di hutan. Ya, ini Racer dan Rocco. Kita perlu bersembunyi dan menelpon polisi dengan cepat. Bicaralah. Pak, kami butuh bantuan Anda. Datanglah ke tempat pembuangan mobil tua segera. Racer dan Rocco ada di sini. Oh, mereka pergi. Kita tidak bisa kehilangan mereka. Ayo kejar mereka, Emmy. Hati-hati, Handy. Kami datang. Kita tidak bisa membiarkan mereka memperhatikan kita. Kalau tidak, semuanya akan gagal. Mereka bisa kabur lagi.
Apakah ada yang mengikuti kita, Rogo? Tidak, semuanya oke. Lebih cepat. Kita perlu mendekatkan perahu lebih dekat. Sekarang jauh sekali. Oke, ayo pergi. Oke, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi dengan emasnya. Tidak ada orang di pelabuhan. Jangan bergerak, kalian terkepung. Menyerahlah, inilah akhir pelarian. Mari kita kabur, Roko. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Cepat. Bos akan membunuh kita. Emasnya ada di truk. Jangan pedulikan emas itu. Ayo pergi. Setidaknya kita bisa mengambil emas yang dicuri kembali ke gudang. Oh, mereka berhasil melarikan diri lagi. Tapi itu tak apa. Suatu hari nanti, aku akan menangkap kalian. Itu sudah pasti. Terima kasih sudah melihat kartun kami. Pilih saja apa yang ingin kamu tonton sekarang. Kami punya banyak sekali kartun yang menarik.